semua, itulah dia yang selalu saya cakap, kebergantungan kepada manusia kita akan kecewa. Kebergantungan kepada manusia kita akan kecewa. Contoh macam isu tadi, bila kita letak kebergantungan kita pada manusia, kita harap apa, kita harap ni, kita harap ni, mana apa, mana ni, mana ni, kebergantungan kita akan kecewa. Sebab bukan yang bawa tak boleh kacau, tapi berapa ramai yang nak cover, kan? Jangan disalahkan mereka, mereka buat kacau, tapi bila namanya compare korang, tapi mana dulu ni? Selesai orang ni sana, selesai orang tu sana, sedangkan mereka bertukus rumus ni. Banyak orang minta maaf cakap lah, saya pergi dekat Taman Sinadi Gulangan tu. Berapa ramai orang situ cakap, saudara lawan datang bukan tolong. Berbas-bas cakap, ambil gambar. Ada yang berbas-bas cakap, jangan tuan-tuan membakar Rahman Sori, yang saudara lawan tu pun saya mau. Apa kontennya? Kan, zaman-zaman konten. Pergi rumah orang main masa majlis. Dia kata, ada apa-apa boleh kami tolong? Hanya ada barang banyak, tak bawa keluar. Boleh tak bantu kita bawa keluar barang? Eh tak, kami cuci. Keluar tak. Kenapa tak? Ini cakap dengan orang ni. Yang berbas-bas serta nampak, apa ibu, bagus-bagus. Orang tentu je lah. Itu saya cakap ni, kebergantungan pada manusia. Ini realiti. Kita berharap orang tu benar-benar ini dia boleh tolong kita, tolong anak kita biar dapat masuk asrama. Kita minta orang tu capable. Sekali tak dapat, kita marah orang tu. Bergantung ke manusia, dia nak tolong kita. Tiba-tiba ada pula saudara dia pun minta tolong. Dia tolong saudara dia dulu. Contoh, kecewa lah kata. Kecewa. Tapi kalau orang bergantung harap pada Allah, dia tak dapat, maka tiga ayat keadaan. Bila kita minta sesuatu daripada Allah, tiga ayat keadaan. Sebagai orang yang beriman, tiga ayat keadaan bila kita doa kepada Allah. Pertama, Allah akan makbulkan sejibit, sebijon, sama macam kita minta. Sekarang faham tak sebijon? Itu zaman-zaman saya pun sebut sebijon kan, sejibit dia kan. Sama macam kita minta, itu pertama. Kalau tak tu yang kedua, Allah tak bagi sama macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi. Atau yang ketiga, Allah tak bagi sama, Allah tak bagi lebih baik, umumnya Allah simpan akhirat besok pun kita dapat. Atau tiga itu tadi. Maka kita takkan kecewa. Bahkan kita tak dapat besok sama, maka kita tak tolong dengan apa itu. Rezeki tak ada lah tu. Susah, tak apalah sekolah besok, sekolah besok lah. Marah ni. Bangga menuju ni. Anaknya masuk ke tadi kan, dia marah. Pilih kasih, ini semua payas. Tak berapa dibayar hakim tu. Pertandingan, karaoke, lorong 6, suruh 1, pecah utama. Contoh lah. Barangnya waktu bergaduh sebab kalau kita, saya kata tadi, bergaduh sebab bodoh tak ada apa-apa. Itu yang pertama. Keduanya, antara silaturahim disyariatkan adalah saling mengasihi. Saling mengasihinya, kenapa? Nabi ajar itu, dia Islam dan dia sayang Allah dan Rasul dan dia jaga hubungan dengan Allah. Aku kena sayang dia. Lain pada itu, Nabi tak ajar. Tak ada Nabi ajar. Kalau dia tak sama parti dengan kau, kau jangan baikkan dia. Nabi tak ajar. Kau jangan baikkan dia, dia tukar untuk kampung lama. Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, suruh baik dengan semua, selagi mana dia tidak menyebutkan Allah, selagi mana dia baik, selagi mana dia baik. Kalau masyarakat, kita baiklah. Kau memang hal menjadi dia orang ada, ada pula dari segi peradaban dan segi jiran yang ada pula kau yang pernah saya ceramah dulu. Maksudnya tu, kalau kita tengok apa disebut oleh Imam Al-Ghazali, salah satu daripada adab berjiran adalah bersama dengan kerana jiran. Itu juga adalah merupakan adab. Itu betul ya. Jadi maknanya tu, mengasihilah antara satu dengan yang lain.
Nên là bởi chỉ một mình chỉ để biết thôi. Thì đức này là thật nhé, có cái đô hát về thôi. Thế thôi, mà quy hợp cầu, để thật là bỏ cầu cầu. Thì lúc tư sơ hồ, nó đang tức cái tóc kỹ mấy gì. Mà cho nên là sự chủ đồ, chúng ta tự tâm một tư sơ 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 đi. Chứ bây giờ, ông khác như một tư sơ bị lan tắc là khi ta biết tôi nên. Dan kita tadi, I was still tadi, bursa tu nak sambung kan. Eh, dia tak nak gaduh-gaduh dengan kau, no. Dan bila orang nak minta maaf, kami kan tak boleh cakap. Dulu saya pernah sebut, inilah surau kan. Saya sebut apa? Saya sebut dalam bab hubungan ni, satu bodoh yang paling puyuh di sisi Allah, tapi susah nak buat apa kan? Minta maaf dan memaafkan kan? Kalau dia tak ingat, maknanya dia tak pernah datang siapa. Minta maaf dan memaafkan. Itu bodoh yang paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Kadang-kadang minta maaf, apa salah aku lah minta maaf dengan dia. Aku ni educated pula. Aku tak nampak banyak aku sama siap lupa. Contoh. Kan? Aku itu nak apa nak aku minta maaf dengan dia? Contoh dia kata tu kan. Dia sampai aku pak salah dia, kenapa pula aku minta maaf dengan dia? Dan yang paling popular, bukan salah aku, kenapa aku minta maaf dengan dia? Itu paling popular. Tapi kalau kita fikir, gue dan pada malam sekarang, tak sampai settle dengan dia, baik dia minta maaf dengan dia, tak kira lah semua salah. Aku boleh maafkan, tak ada masalah, tapi bukan dia. Kau pilih mula sampai kau maafkan. Apa pasal? Ya? Jangan kita susah-susah. Itu belum cerita lagi. Biarnya menutup minta maaf dengan aku akhirat esok. Menutup datang minta maaf akhirat esok. Contoh kan? Ilyas, bukan maksudnya. Diumumkan, malaikat umum Ilyas masuk ke dalam syurga. Oh, contoh. Baru Ilyas masuk sama malaikat ini. Nanti dulu. Satu malaikat dia. Kau pula, dulu Ilyas ni pernah sebut. Biar menutup kita maaf dengan aku dulu, baru aku boleh maaf dia. Aku kau tunggu dulu, kau tak ada masuk juga. Kau tunggu kawan menutup dulu. Kawan tu pula baru seksor si pun tahu. Mana nak? Itu cakap jangan merobak meletakkan benda-benda impoli-impoli itu. Kan? Kan apa? Tengoklah orang kan? Ingat tak mak ayah kita dulu-dulu kan? Mak orang tu buat macam-macam. Mak dia ni channel, mak dia cakap, mak cakap ni. Biar ni. Orang tu tua dulu tu. Mak ambil, mak dia ambil. Habis ambil buah kek kau pun. Yalah, rezeki dia lah. Sebab tak nak panggil kau halau. Tidur lapang, senyum, wadah kau tu. Kita pula ngomong, kau hajar, siap. Sebab kita lapangkan hati kita. Tidur siap.